Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak semuanya sehat? Kalau sudah ibu sehat, bapak sehat, maka saya pun ikut sehat. Walaupun mengantuk-mengantuk sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Ini kampungnya Tengku Haji Fadil Rahmi, betul? Bilang aja betul. Gambar saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di padang mahsyar itu tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pentas. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukit, kal'ihnil, seperti bulu kambing. Mau ambil bulu kambing, cukur, tak ada bulu kambing, bulu kaki, letakkan di tapak tangan, mau begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, seperti bulu kambing yang diembus angin. Kalau gunung begitu besar saja seperti bulu kambing yang dihembus angin, apalagi tenda bapak-bapak, ibu-ibu, hancur semua rata. Maka yang tak dapat tenda, jangan kecil hati. Hancur. Tenda ustaz, saya pun tak ada tenda. Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita yang sombong, angkuh, ambil bulu kambing, letakkan di depan wajahnya. Hai kau yang sombong, rumahmu, mobilmu, istanamu, kebun sawitmu, kebun kelapamu, duitmu. Wa takunul jibalu kal'ihnil mau. Cobalah, coba, coba, coba. Insyaallah dua kemungkinan. Pertama dia taubat, kedua mengamuk. Lalu tempat kita bernaung nanti di mana? Tidak ada tempat bernaung. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher, ada yang tenggelam sampai ubun-ubun. Lalu adakah orang yang selamat dari panasnya padang mahsyar ini? Ada. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Ta'abbafillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, kenal karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Bersahabat karena Allah. Berteman karena Allah. Dekat karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan dua orang yang bersahabat itu adalah Abdul Somad dan Tengku Haji Fadil Rahman. Kenapa ustaz ngomong begitu? Dialah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota, dari mulai Banda Aceh, Semelu, sampai Sabang, sampai kemarin naik helikopter ke Kutacani. Saya mau ngasih tahu, kemarin naik helikopter. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak dapat dibalas budi baiknya. Oleh sebab itu saya hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan disampaikan Allah segala hajatnya insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga anak kampung kita yang kenal, sahabat baik dengan saya. Kami sama-sama dulu kenal di Trans TV.
lalu kemudian sama-sama ceramah, beliau baca Quran, saya tausiah di kantor DPR MPR RI. Malam ini berjumpa, diberinya saya peci dan sorban. Itulah dia Ananda Syakir. Dari sini kan? Saya ragu mau nyebut Ananda apa Adinda. Nanti Adinda dibilang ala sok muda. Saya bilang Ananda ketuaan pula. Terserahlah mau panggil apa. Yang penting mudah-mudahan kami semuanya bersahabat karena Allah. Bersahabat karena harta, sama-sama kaya. Dia naik Alphard, kita naik Alphard. Enak berkawan. Dia naik Alphard, kita Al-Fatihah. Tak sedap lagi. Berkawan karena harta, sama-sama geng motor, enak. Dia naik Harley Davidson, kita naik CB100. Sudah tak sedap berkawan. Makanya yang paling enak berkawan itu adalah kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah kalimat yang tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sebelah kanan saya Bapak Kapolres, bersahabat kami dengan baik. Walaupun dia pakai pistol besi, saya pistol air, tapi kami tetap bersahabat. Dia pakai seragam, saya pakai baju koko, kami tetap bersahabat. Berkawan pula dengan Bapak Dandim, tentara, bajunya loreng, tetap bersahabat. Dengan Bapak Camat, dengan Bapak Kades, Bapak Bupati, ngobrol dengan Bapak Bupati santai. Mudah-mudahan Bapak Bupati diberikan Allah kesehatan insyaallah. Malam ini diwakilkan kepada Bapak Asisten, terserah semuanya baik. Bapak Bupati yang kita hormati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang, memang lagi tren main wakil-wakil sekarang. Para abu, para abi, para tengku, imam-imam masjid, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kakinya menghapus dosa, setiap ayunan tangannya menaikkan derajat. Diamnya adalah zikir, geraknya adalah zikir, diamnya adalah fikir. Kalau ada yang bergerak berarti berzikir, kalau ada yang diam berarti berfikir. Bukan ngantuk. Itu plastik apa itu? Plastik ngutip sedekah. Tolong plastiknya naikkan ke atas saja, karena yang di bawah itu ikan-ikan teri aja. Ikan-ikan besar di sini semua. Masyaallah, tabarakallah. Hebatnya, biasanya yang disebarkan pakai kotak, tapi malam ini tidak pakai kotak, pakai plastik. Banyak manfaatnya pakai plastik, apalagi transparan, kelihatan duitnya warna apa. Angkat-angkat sedikit, angkat-angkat sedikit ke atas. Goncang-goncang sedikit. Mantap, keren. Kamera dari atas. Begitu. Kamera di bawah tak cukup, di atas lagi. Hebat. Dilihat kameranya kaya, ditengok plastiknya susah. Malam ini peristiwa yang kita peringati Isra Mi'raj kan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi melihat linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan ayat-ayat kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang ditengok Nabi malam itu? Nabi melihat ada orang yang menanam tanaman, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi. Biasanya kalau kelapa dipanen, nunggu 3 bulan baru panen lagi. Sawit dipanen, 10 hari baru panen lagi. Tapi ini aneh, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, sampai tidak berhenti, tak
pernah berhenti terus. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, ya. Ini apa maknanya orang panen tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi? Apa ini?" "Itulah umatmu yang nanti di akhir zaman bersedekah, maka sedekahnya tak pernah putus. Itulah umatmu yang memasukkan duit ke kresek itu, maka tumbuh terus, tumbuh, 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 tak pernah putus. Oleh sebab itu yang tadi memasukkan 2000, tolong tambah sedikit lagi." Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah di kampung kami tentang Isra Mi'raj, tumbuh tanam, tumbuh tanam, tumbuh tanam, potong panen tumbuh lagi. Yang dulu suami saya kalau sedekah pelit 2000 perak, sekarang sudah ada peningkatan Pak Ustaz. Berapa? 2500. Mantap, keren. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang dari Allah, maka akan dipakaikan untuk menolong agama Allah. Masjid kita terlalu kecil. Kenapa acara tidak dibuat dalam masjid? Kalau sampailah sebanyak ini masuk ke masjid, meledak masjid. Maka dibuat di halaman masjid. Ini perlu saya jelaskan. Kalau tidak nanti hebatnya masjid, tengok, tak ada pintunya. Pakai pintu kaca. Hai, yang di dalam masjid, kami melihat kalian dari luar ini macam menengok ikan dalam akuarium. Masya Allah. Mereka balas juga dari dalam. Apa kata mereka? "Kami nengok Ustaz macam ikan mas koki." Gitu. Begitu indahnya masjid. Mantap. Kubahnya, atapnya, dindingnya. Rupanya di celah-celah kubah itu ada juga anak muda di atas. Masya Allah. Itulah yang akan menjadi angkatan udara nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga Ustaz Abdul Somad malam ini. Itu yang bisa naik ke atas itu pasti anak muda, betul? Orang tua mana sanggup naik ke atas. Inilah anak-anak muda yang di masa akan datang akan menjadi pemimpin Nangro Aceh Darussalam. Mereka sudah belajar tadi di sekolah, pulang sore capek ngantuk, tapi tetap datang pengajian. Begitu juga dengan ibu-ibunya, dari pagi mengurus rumah, memasak, malam ini tetap datang. Ibu-ibu ini yang paling besar jihadnya. Berapa sinetron hilang malam ini? Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Anaknya nangis dibawanya. Ada pula yang anaknya ditinggalnya di rumah, suruhnya suami jaga. "Bang, aku dari pagi di rumah, abang kerja. Sekarang aku mau dengar pengajian sama Ustaz Somad. Abang, pel lantai, jaga rumah, jaga anak. Dah abang." Anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suaminya hadir, istrinya hadir, anaknya ikut, orang tua ada, anak muda ada. Luar biasa. Melihat orang banyak begini, ada pandangan ustaz, ada pandangan bisnismen, ada pandangan politikus. Itu beda. Kalau ustaz nengok orang banyak gini, wah ini banyak ini infak sedekah untuk bangun masjid lagi, untuk sekolah MDA, untuk anak yatim. Bersedekahlah, bersedekah. Tapi kalau pedagang lihat gini, wah ini kalau jual bakwan laku. Tapi kalau orang politik lah, tengok orang banyak gini, wah ini bisa 2 TPS nih. Yang paling sulit sekarang adalah mengumpulkan orang, betul? Sampai-sampai ngundang artis dangdut pakai rok pendek, enggak juga datang. Anak muda enggak datang, karena anak muda sudah hijrah. Ibu-ibu enggak datang, karena mereka sudah wirid yasin pengajian. Yang datang cuma atu-atu. Nengok artis dangdut meleleh. Anak muda sudah hijrah, betul? Anak muda komunitasnya macam-macam. Sampai pernah saya pengajian 10 komunitas anak muda.
Yang ini komunitas, kamu komunitas apa? Jembluan sejati. No woman, no cry. Katakan tidak pada pacaran. Say no to bonceng. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas bikers hijrah. Datang naik motor. Mantap. Ini komunitas apa? Kami komunitas pejuang subuh. Mantap. Zuhur tak datang. Ini komunitas apa? Kami komunitas bisnismen syariah. Katakan tidak pada riba. Kami menabung di Bank Aceh. Mantap. Ini komunitas apa? Mak-mak garis keras. Luar biasa. Ini komunitas apa? Kami komunitas pecinta poligami. Ibu jangan takut, saya tidak masuk. Aku masih seperti yang dulu, mencintaimu sampai akhir hayatku. Jawabannya bukan gitu. So sweet Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, afwaja, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, beramai-ramai, sebagaimana ramainya kita sekarang. Pura-pura tak nampak aja. Begitu pula lah ramainya nanti kita di surga, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipoto, saya sedang tak bawa duit nih. Duit tinggal 1 ringgit. Satu ringgit tinggal. Serius tak ada buat duit. Nah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi saya hilang, kau dah cerita duit. Ada orang mati buat duit. Ada yang mati buat dompet. Orang kaya baju 3 lapis, di dalam baju kaos, di luar kemeja pakai jaket kulit. Oh, jaket kulitnya berapa pak? 20 juta. Sepatu 15 juta. Kok mahal kali kulit babi? Luar biasa. Batu cincin 40 juta. Oh, sanggup pakai batu cincin 40 juta anak yatim tak sekolah. Padahal anak yatim uang sekolahnya sebulan 100 ribu, setahun 1.200.000. Satu batu cincinmu bisa membiayai 40 anak yatim. Inilah orang-orang. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Yang punya batu cincin tersinggung. Terserah, saya tak penting. Saya sakit hati, batu dia mahal, saya murah. Ibu-ibu yang punya cincin 3 kiri, 3 di kanan. Oh. Sampai-sampai berdoa pun begini. Rabbana atina. Ada orang mati buat batu cincin. Ada orang mati buat gelang, subang, rantai dan anting. Yang pakai behel emas. Ada sekarang behel emas sama permata. Setiap jumpa orang, begitu kau mati jam 12 malam mati meninggal. Sebelum tidur update status dulu, rasanya mau mati. Jam 12 jam 2 suami ke dapur ngambil tang sama obeng, mau mencopot gigi emasmu. Kalau tak percaya coba tes. Ibu-ibu yang punya cincin emas, gelang emas, rantai emas, subang emas, nanti malam pura-pura sakit jam 12. Bang, bang, bang. Begitu jam 12 ibu pura-pura sakratul maut, jam 2 dia mulai tengok kiri kanan, depan belakang, atas bawah, tak ada orang, dicopotnya.
pas nanti malam dia mencopot, langsung ibu pegang tangannya. Belum lagi. Oh, kamu ketahuan. Tapi yang ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Kalau ibu mau ngetes cinta bapak, nanti ku kasih bocoran soal. Ustaz, bisa kita bicara empat mata habis acara ini? Jangankan empat mata, tiga pun bisa. Intinya apa? Duit yang di dompet tinggal, kebun kelapa tinggal, kebun sawit tinggal, rumah besar tinggal. Yang kekal abadi dibawa mati adalah duit yang dalam plastik-plastik kresek tadi. Betul? Oleh sebab itu maka yang menyesal belum memasukkan plastik, putar sekali lagi. Tadi udah apa Ustaz? DP-nya. Di sini kalian boleh marah. Di sini saudaraku boleh jengkel. Di sini boleh sakit hati sama Abdul Somad. Tapi nanti di akhirat semuanya akan berterima kasih. Terima kasih Ustaz. Thank you very much. Arigato. Merci beaucoup. Semuanya akan berterima kasih. Al-akhillah, orang-orang yang berteman, berkawan, bersahabat dekat di dunia, ba'duhum li ba'din adu. Di akhirat nanti mereka akan bermusuhan, berkelahi. Aku mabuk gara-gara kau. Gara-gara kau lah dulu yang ngajak aku pakai lem kambing. Kau lah yang dulu ngajak aku pakai sabu-sabu. Kau lah yang dulu ngajak aku ngisap Pertamax. Kau lah yang dulu ngajak aku beli bensin, akhirnya kita mabuk. Kau lah yang dulu ngajak aku minum kopi dicampur spiritus, akhirnya kita mati. Yang dulu berteman, berkawan di dunia, di akhirat berkelahi. Illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di akhirat, dia tetap berkawan dan berterima kasih. Terima kasih Ustaz Somad. Gara-gara ceramah Ustaz, akhirnya saya kasihkan 100 juta cash kemarin. Terima kasih Ustaz Somad. Gara-gara Ustaz lah suami saya tak jadi berselingkuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadil. Gara-gara Ustaz Fadil rahmilah memperjumpakan aku dengan orang sekampung Ustaz, akhirnya malam itu tablik akbar menggelegar karena sound systemnya mantap. Terima kasih Ustaz karena sudah membawa aku keliling 23 kabupaten kota. Terima kasih Pak Dandim sudah mengamankan acara. Terima kasih Pak Kapolres sudah memberikan surat izin acara tablik akbar. Orang beriman di dunia berkawan, di akhirat tetap bersahabat, saling berterima kasih. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, kuat. Kenapa kau peluk aku, kata Nabi? Aku kulit hitam, budak hamba sahaya, miskin, susah melarat. Belum tentu nanti di akhirat aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta, maka kau akan bersama. Tapi dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kau cinta sama Nabi? Aku cinta sama Nabi. Sholat subuh jam 8. Cintamu palsu, brother. Kau cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi. Ada membantu membuat masjid? Ada gotong royong. Apa yang kau bawa? Teh manis. Kau cinta sama Nabi? Aku cinta sama Nabi. Ada kau solawat? Ada. Kapan kau solawat? Waktu malam acara kemarin itu. Salatullah, salamullah ala ta. Salat lain tak ada? Tidak. Itulah kena acara itu aja lah. Habis itu tak ada. Cintamu dusta, hanya gombal belaka. Cinta yang murni ada janji, cinta yang murni ada bukti, cinta yang murni pasti penuh dengan pengorbanan. Betul? Ini malam ini yang berkorban luar biasa. Anak-anak muda ini pengorbanannya berapa yang sudah janjian tadi sore? Nanti malam kita jalan-jalan ya. Tidak. Nanti malam ada pengajian sama Ustaz Somad. Bentar aja. Tidak. Sebentar aja. Tidak. Pokoknya ngaji. Habis ngaji baru kita jalan. Ini namanya hijrahnya pasrah tapi tak rela.
Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bedanya tanah di bawah pokok kelapa sana dengan tanah yang ada di sini. Sama-sama tanah, apa bedanya? Tanah itu akan mati, tinggal dibagi-bagi kepada ahli waris, tapi tanah ini akan tetap kekal abadi. Dan semua yang ada malam ini duduk, berzikir, bertakbir, mengalir pahalanya sampai kepada orang yang mewakafkan. Kalau dia masih hidup, hidupnya diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya, terang makamnya, dan dijadikan Allah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Amin. Makanya bapak ibu yang ada tanah, wakafkan. Ada mobilmu berapa? 3, wakafkan 1. 3-3-nya kredit Pak Ustaz. Di rumahnya itu tak ada yang cash. Mobil kredit, rumah kredit, panci pun kredit. Rice cooker kredit. Bunyi klaksonnya kredit, kredit, kredit. Satu-satunya yang lunas bini. Nah, bininya lunas. Itu pun karena Pak Kua mengatakan tak boleh kredit. Pak Kua boleh kredit cash. Aku terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, dan sebentuk cincin emas cash. Andai boleh kredit, kredit. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka kita disuruh pergi pagi, pulang petang mencari rezeki. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Yang kaya-kaya, berjuanglah dengan hartamu, bangun masjid, tolong agama Allah. Abdul Somad tak kaya, duitnya tak ada. Dia pernah belajar di Mesir, kebetulan suaranya menggelegar. Nah, dia tolong agama Allah dengan ceramah. Ceramah ke Banda Aceh, ceramah ke Makassar, Sulawesi Selatan, ceramah ke Palu, ceramah ke Banjarmasin, ceramah ke Raja Ampat, Sorong, Papua, ceramah ke Melbourne, ceramah ke Canberra, ceramah ke Hong Kong, diusir, tak jadi masuk. Artinya apa? Kalau kau bisa menolong agama Allah dengan harta, kasih hartamu. Kalau kau bisa menolong agama Allah dengan suara, keluarkan suaramu. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar? Apalagi yang bisa kutolongkan? Bapak-bapak tentara ini menolong agama Allah dengan ototnya. Aku tak ada. Mereka yang kaya-kaya itu dengan duitnya beli tanah. Aku tak ada. Satu-satunya suaranya lah. Suara pun tak boleh juga. Oh, kalau gitu lembut-lembut aja lah kita. Jamaah sekalian, pada malam hari ini, marilah kita bertakwa kepada Allah. Jadi bapak ibu mesti paham dengan baik. Ada yang menolong agama Allah dengan hartanya, ada yang menolong agama Allah dengan kuasanya, ada yang menolong agama Allah dengan otaknya, ada yang menolong agama Allah dengan ototnya. Lalu ibu-ibu ini nolong agama Allah dengan apa? Dengan anak-anak yang dia kandung. Mengandung anak adalah ibadah, dan melahirkan anak adalah syahadah. Makanya orang yang mati mengandung, matinya mati syahid. Ini kadang tetangga ini rese. Dia yang ngandung, tetangga yang ribut. Kok kenapa sebentar-bentar ngandung sebentar? Saudaraku, ini adalah ibadah. Nikah itu juga ibadah. Ya ma'syaros syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Yang belum nikah, nikahlah. Ini tak lama lagi bulan puasa. Emang mau bangun sahur pakai mercon? Coba kalau kalian menikah, pasti dia akan membanguni kalian. Ya, bangun ya. Abang bangun. Untuk apa dek? Pergi masak sahur. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu kita tolong agama Allah dengan apa yang kita bisa.
anak-anak muda ini menolong agama Allah, nanti di masa akan datang mereka akan jadi penguasa di Nangro Aceh Darussalam. Dengan kekuasaan mereka akan menolong agama Allah. Takbir. Abdul Somad ceramah saja, bayarlah zakat, tolong fakir miskin, bantu masjid. Begitu dihitung duit hasil pelorehan sedekah kita hari ini 12.500. Tapi ada orang yang tidak ceramah, suaranya tidak menggelegar, dia diam seribu bahasa, tapi dia lebih berhasil daripada ceramah. Siapa itu? Mereka yang mengeluarkan peraturan bupati APBD kabupaten dikeluarkan 20% untuk masjid, rumah ibadah, dayah dan pondok pesantren. Akhirnya keluar kucur dana sehingga ulama tidak kehilangan harga diri. Banyak ulama yang membawa proposal minta bantuan ke Pemko, ke Pemda, ke orang kaya, ke DPR. Tapi sejak dikeluarkan peraturan daerah, kalau di Aceh namanya kanun, maka selamatlah dia. Setuju? Oleh sebab itu jangan ejek mereka yang sedang menggantungkan gambarnya di pokok kayu. Sesungguhnya mereka ingin berjuang menolong agama Allah dengan duduk menjadi anggota legislatif. Husnuzon saja, tengok fotonya, tengok gambarnya, tengok niatnya. Niat tak bisa ditengok. Tapi dari awal kita sudah tahu, kalau dari awal dia sudah bagi-bagi duit, nah ini hantu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustaz, kalau ada yang ngasih-ngasih duit gimana Pak Ustaz? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke plastik-plastik. Setuju? Tak sama bunyinya sama pertama tadi. Pertama tadi berapi-api. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke plastik tadi. Setuju? Kalau ada yang ngasih beras Pak Ustaz, ambil berasnya. Ngasih minyak, ambil minyaknya. Ada yang ngasih baju, ambil bajunya, kumpulkan, masukkan dalam goni, antar ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100. Keluarkan, mau kami kasih beras sama minyak goreng. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Memang kita dapatnya cuma segitu. Masa kita bagi semua? Tapi rupanya bapak 3 orang, bapak 3 orang, bapak 3 orang, bapak 3 orang, ibu 3 orang. Akhirnya 100 orang kali 3, 300 orang mendapatkan uang itu semua. Jangan dimasak, karena kau akan makan haram. Kalau sudah makan haram, hati tertutup, telinga terkunci, mata tersumbat. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, tak lagi bisa melihat kebenaran. Inilah hukuman di atas hukuman. Mau? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ngomong gini nih karena belum dapat. Iya. Kalau udah dapat. Kira-kira dapat enggak nanti Pak Ustaz? Ya tengok aja. Saudaraku yang dimuliakan, tapi orang nyogok saya susah. Mau disogok pakai apa? Mau sogok pakai jaket, pakai jas. Saya tak pernah pakai jas, pakai baju putih aja. Mau disogok pakai sorban, udah ada dikasih sakit tadi. Mau sogok pakai peci, tak ada peci lebih cantik daripada peci Aceh. Mau disogok pakai apa? Kalau gitu diangkat jadi menteri, wakil presiden aja saya tak mau. Jadi pusing orang menghadapi makhluk yang satu. Mau diapain lah ini cocok. Mau disantet, gak mempan.
Gimana mau mempan santet? Kita sudah minta doa-doa. Tadi bukakan kepala langsung ke Abu Kutakrung. Abu, bacakan Abu. Dibacakan Abu Kutakrung, dah selesai. Habis hantu-hantu setan-setan. Apalagi tuyul-tuyul. Kecil. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Setiap saya ketemu ulama, saya bukakan, doakan. Jumpa Abu itu, saya cium tangannya, doakan Abu. Jumpa Abu Mudi, doakan Abu. Seluruh ulama-ulama, pergi saya ke makam wali-wali Allah, Syekh Hamzah Fansuri, bertawassul kepada Allah. Syekh Abdul Rauf Asingkili, bertawassul kepada Allah. Ziarah pula ke makam Syekh Muhammad Hasan Krungkali, bertawassul kepada Allah. Maka bismillah, kusebut nama Allah, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah kusebut nama Allah, tak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Di bumi cacing, di langit alien, transformer. Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Kita sudah mengadu kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, inna ma amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada lagi yang bisa melawan? Tidak. Kenapa artis-artis, pelawak-pelawak, penyanyi-penyanyi itu pede aja di depan orang banyak? Dia mampu. Sakau pakai sabu-sabu. Hi guys, are you ready to rock? Makanya banyak yang tertangkap. Jadi Ustaz ngadapi orang banyak ini kok nyantai aja. Kalian aja nengok santai di dalam. Sebelum berangkat tadi sholat dulu sama Ustaz Fadil. Selesai sholat berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau kebiran negerinya para ulama yang kulangkahkan kaki di atas tanahmu. Tanahmu punya engkau, ya Allah. Yang mau kuhadapi ini hamba-hambamu, ini semuanya hambamu dan umat nabimu, ya Allah. Yang akan kusampaikan kalam Allah, yang akan kusampaikan sabda Rasulullah dalam memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Tolong aku, karena tak ada tempat menolong kecuali engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga adik-adik nanti, adik-adik mahasiswa, kalian mau pergi KKN. Sebentar lagi kan KKN ini, kuliah kerja nyata. Kamera sedang men-shoot dari atas. Alangkah indahnya kalau kita bersolawat saat diambil kamera dari atas. Salatullah, salamullah. Yang HP-nya belum habis baterai, belum lobet, hidupkan. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan. Nanti balik lobet payah. Ada lagi mau diiklankan? Mari kertasnya biar ku iklankan. Ustaz, tolonglah iklankan Pak Ustaz. Apa yang mau diiklankan? Anak gadisku belum laku-laku juga. Saudaraku dimanapun berada, inilah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Anda ingin masuk surga segera, dapatkan di toko-toko terdekat. Apa iklannya ini Pak Ustaz? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin canggih teknologi, makin hebat internet, buat pahala makin mudah, dengar pengajian makin indah, tapi buat dosa juga makin cepat. Dulu laki-laki kalau mau kenal perempuan susahnya minta ampun, gelap, lampu tak ada.
mau datang ke rumah pacar lewat kuburan 3 kali. Rumahnya waktu itu di tepi sungai, rumahnya dari kayu, melantai di atas, lantainya bolong. Maka si laki-laki pun mengambil lidi dari bawah. Lalu si perempuan pun melihat ada lidi. Akhirnya dia pun turun ke bawah. Begitulah zaman dulu susahnya kenalan laki-laki sama perempuan. Sekarang zaman berganti, musim berubah, lalu mengalami kemajuan. Laki-laki sudah pandai buat surat. Diambilnya lah tinta dengan bulu ayam, lalu ditulis kertas. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang tak berdosa, menceritakan tentang hati yang sedang gundah gulana. Siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, buah hati di pelupuk mata. Suratnya digulung, dimasukkan ke dalam botol, dihanyutkan ke sungai. Ini enggak sampai sungai dia. Akhirnya mengalami perkembangan, maju. Laki-laki sore-sore mau ke masjid, memasukkan surat dari celah ketiak. Berpapasan dengan perempuan yang mau ke musola, suratnya diambil. Tonton filmnya, tenggelamnya kapal Panderwi. Saat Zainuddin berkirim surat pada Hayati. Mengalami lebih canggih lagi, itulah dia zaman-zaman kami dulu. Chatting, browsing, chatting, hai. Chatting zaman saya dulu, kuliah, hai. ASL please. Hai. Rupanya yang chatting laki-laki. Ketawa dia di seberang sana. Kiki. Kirim fotonya dong. Kirimlah foto. Cantik. Begitu jumpa 120 kilo. Ustaz ini jangan-jangan pengalaman pribadi. Enggak. Kawan-kawan saya. Saya tak mau. Dia termasuk orang yang lulus fit and proper test. Apa yang terjadi sekarang? Begitu mudahnya laki-laki berkenalan dengan perempuan, hancur rumah tangga. Gara-gara apa? Reuni. Abang mau kemana bang? Reuni kawan-kawan SMA. Adik ikut ya? Jangan. Tak ada yang bawa bini. Rupanya sampai di sana kenalan. Kita dulu satu kelas ya? Iya bang. Kau udah nikah? Anakku sudah. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Mana gambar lakimu ku tengok? Ini gambar suami. Mana gantingan abang sama dia? Ganting abang lah. Kenapa kau mau nikah sama dia? Ditangkap ansip kami bang. Akhirnya tukar-tukaran nomor, kirim-kiriman gambar, lucu-lucuan. Mulailah HP pakai password. Ibu, kalau HP bapak pakai password, waspadalah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kekacauan. Hancur semuanya. Apa ini, dunia sudah kacau. Tapi saya tidak bisa menyalahkan internet. Bapak ibu semua tahu Ustaz Somad, padahal Ustaz Somad jarang-jarang datang ke Biren. Dari mana kenal? Gara-gara www.youtube.com. Jadi kalau saya katakan YouTube Arab, enggak bisa. Khuzma Safa Da'ma Kadar. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Tonton yang ceramah, buang yang lain-lain. Yang kira-kira melalaikan dari Allah, jangan. Lagu-lagu yang mengajak kepada buat dosa, jangan. Ini lagu yang didengar, lagu yang ngajak berzina. Apa judulnya? Cinta Satu Malam. Coba dengarkan lagu-lagu solawat, dengarkan lagu-lagu mati. Bagus, ibu bagus dengan lagu-lagu mati. Pilih lagu-lagu mati, tulis itu www.youtube.com, tulis mati. 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 Bagus. Dengan mendengar itu kita ingat mati. Karena dengan ingat mati itu kita tidak terlalu sayang kepada harta. Dengan ingat mati itu kita siap-siap menghadap Allah. Ini kendaraan cepat 200 km per jam.
Tetapi kalau tidak ada remnya, kita akan menabrak tiang listrik, kita akan masuk ke laut. Mesti ada saatnya merem. Rem itu adalah mengingat mati. Bapak sering-sering tengok orang mati, Pak. Ustaz Somad, siapa yang menceramahi Ustaz? Tak ada. Siapa yang menceramahi saya? Tak ada. Siapa yang menasihati saya? Tak ada. Lalu bagaimana Ustaz menasihati diri Ustaz sendiri? Datang saya menengok pemakaman jenazah jamaah. Tegak saya di samping kubur, saya tengok. Wah, seram juga. Ngeri. 2 meter kali 1 meter. Sempit. Mana ada kubur orang 2 hektar? Sempit. Masuk ke dalam miring. Yang menyambut di bawah cuma 3 orang, Pak. 3 orang, Bu. 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Habis itu mereka letakkan jenazah kita. Habis itu anaknya melompat ke atas. Dia panggil kawan-kawannya, Bro, ayo kita injak biar padat. Istri nangis. Nangis, ibu-ibu ini kalau bapak meninggal, mereka nangis. Abah, aku ingin bersamamu, Bang. Yang lain nahan, jangan, Bo, jangan, aku mau masak. Saya kalau ada perempuan nangis gitu, saya biarin aja. Masuklah, masuk, masuk. Mana ada sandiwara belaka. Coba nanti kalau ada perempuan nangis-nangis gitu, jangan kalian tarik, biarkan aja. Habis itu pulang, tak akan mau dia masuk. Saya udah tes, tak mau. Pas sorry, balik juga aja. Abang, jangan pergi, setengah napasku hilang. Sesak napas lah. Nabi yang berkata demikian, yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi jenazah sampai ke liang lahat cuma 3, tidak banyak. Yang pertama, mal, harta. Mobilnya ikut, selimutnya ikut, mobil mewah datang. Tapi setelah itu mobil pulang. Ahluhu, anak cucu menantu, kawan sahabat, andai tolan, teman sekantor, teman sekolah, ikut semua. Ustaz Abdul Somad kalau meninggal nanti, Ustaz Fadil datang, Syakir datang, jamaah dari Biren datang. Ada yang mau masuk ke dalam? Ustaz, kenapa kau nangis? Gak sempat selfie kemarin. Yarji Usnani, yang 2 pulang lagi ke rumah. Harta pulang, keluarga pulang. Pulang mereka ke rumah, malam pertama rumah sunyi, sepi. Baca Yasin, Yasin. Malam kedua mereka mulai menghidupkan TV, malu-malu ketawa ditahan. Malam ketiga mulai mereka ketawa lepas. Mana yang lalu biar berlalu, hilang ditelan waktu. Kau tinggal sendirian menghadap Allah. Mana anak? Ibu sampai enggak tahajud gara-gara anak. Memangnya kalau ibu mati anak bisa menolong? Ibu sampai tidak puasa sunat gara-gara suami? Memangnya kalau ibu meninggal suami ibu ingat? Ibu belum meninggal aja dia udah nyari yang lain. Ustaz ini ceramahnya enggak enak terus. Pasti yang dibilangnya laki-laki yang meninggal, karena dia ingin membahagiakan perempuan. Oke, kalau gitu kita bilang perempuan yang meninggal. Bapak enggak sholat tahajud gara-gara ibu. Bapak ninggal, mereka nikah sama brownies, brondong manis. Oleh sebab itu, suami dan istri saling mengingatkan. Bu, ayo sholat tahajud. Pak, ayo baca Quran. Ini malam Jumat. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat, Allah alahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana hoax. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana batil, mana betul. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana bengkok, mana lurus. Dengan cahaya itu dia mendapatkan pencerahan dari Allah. Baca surat Al-Kahfi. Surat Yasin, Pak Ustaz. Surat Yasin tidak perlu malam Jumat. Tiap malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi karena enggak sanggup malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat aja. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa kita masih hidup sampai malam Jumat ini? Pada
padahal tetangga kita yang lebih sehat dari kita sudah meninggal. Kawan kita yang lebih muda dari kita sudah mati. Kenapa kita masih hidup sampai sekarang? Buka surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Malam ini ada yang lahir menangis, malam ini ada yang meninggal ditangis, malam ini ada yang keluar dari perut ibunya tidak membawa apa-apa, malam ini ada yang meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Baju yang besar tinggal. Selama ini kemana-mana pakai baju kebesaran. Kenapa kebesaran? Ukurannya XL. Baju kulit, kulit buaya. Pakainya baju kulit buaya. Setiap dia lewat buaya ketakutan. Mak, kulit gue dipakainya. Sampai masanya semuanya tinggal, semuanya tak bermakna. Lalu yang ikut kekal apa? Wa amaluhu amal. Kalau pernah kaki membawa solat berjamaah ke masjid, kalau pernah tangan menyapu mengusap kepala anak yatim, kalau pernah mulut merepet, kemana nak? Sudah solat nak? Pakai baju apa nak? Kalau enggak pakai jilbab nak? Sudah solat subuh nak? Sudah solat zuhur nak? Ibu yang merepet, merepet itu adalah ibadah. Mulai besok start hari merepet nasional. Hai anak-anakku, selama emakmu masih merepet, berarti rumahmu masih ada pintu-pintu surga. Tapi begitu mereka diam seribu bahasa, anak pulang sampai subuh diam. Mak, aku pulang sampai subuh ya. Terserahlah, bencong aja pulang pagi. Dunia sudah kiamat, saudaraku. Ketika emakmu merepet, nikmatilah sampai saatnya nanti kau rindu pada repetnya, kau rindu pada cemberutnya, kau rindu pada wajahnya. Ketika itu tak ada lagi guna penyesalan, penyesalan tak lagi bermakna. Betul, Bu? Tengok, mengaku mereka semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat kita hidup sampai hari ini. Kawan saya lebih sehat dari saya, lebih tegap dari saya, lebih berotot dari saya, meninggal. Saya sudah hitung-hitung, Zanu meninggal, Zanu meninggal, Zanu meninggal, Zanu meninggal. Kenapa aku tak mati? Padahal aku lebih kurus dari dia. Padahal aku lebih sakit-sakitan dari dia. Banyak jamaah kalau nengok saya, Ustaz ini nampaknya enggak sampai hari Jumat nih. Kenapa aku masih hidup? Ternyata Allah buat aku hidup supaya aku beramal soleh. Kenapa Abu Somad sampai hari ini masih hidup? Karena besok masih dibawa Ustaz Fadil Rahmi ke 3 tempat lagi. Besok malam terakhir di Panton Labu. Setelah itu diantarkannya ke saya ke Kuala Namu. Habis jadwal, mungkin setelah itu saya langsung mati. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hidup ini harus siap. Sehat siap, sakit siap, muda siap, tua siap. Hidup siap, mati. Karena pasangan sehat adalah sakit. Pasangan tua adalah muda. Pasangan hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut hidup, mati saja. Gimana mau mati, belum masanya Pak Ustaz. Nanti kalau lewat jenazah ikut. Itu jenazah ya. Boleh ikut Pak. Masuklah, masuk, masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berkata bahwa aku hidup, sesungguhnya saat ini sedang berkata aku siap-siap mati. Dan kematian itu kalau datang dia tidak pernah ngasih tahu, tak ada tanda-tandanya. Sebagian ulama mengatakan ada tanda Pa Ustaz, prediksi Pa Ustaz. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah pada firasat, rasa orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, mereka memandang dengan cahaya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari Isra Mi'raj adalah menjemput salat. Inti dari Isra Mi'raj adalah salat, salat, salat. Yang pertama kali dihitung bukan berapa banyak sedekahmu. Yang pertama kali dihitung bukan berapa kali kau pergi haji dan umrah. Yang pertama kali dihitung, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat, salat.
Tapi saya tidak menceramahi orang Biren, sholatlah ke masjid, sholatlah ke masjid. Mubazir, mubazir menceramahi orang Biren, sholat berjamaah ke masjid. Tengok masjidnya melimpah uang. Di luar masjid aja sampai ke pintu, sampai ke gerbang. Di dalam masjid pula kosong. Gimana pengajian tadi malam? Hilang selop. Gimana pengajian tadi malam? Masya Allah, melimpah ruah jamaah. Standar keberhasilan pengajian bukan jamaah yang ramai. Standar keberhasilan pengajian tengok besok subuh di masjid masing. Ma, kalau besok subuhnya bertambah, berhasil pengajian malam ini. Tapi kalau subuh besok pemain inti, pemain cadangan tak datang, pemain naturalisasi absen, pemain inti. Allahu Akbar Allah. Oleh sebab itu di beberapa masjid, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Hayya 'alas shalah. Tak ada. Hayya 'alal falah. Tak juga datang. Usolli sunnatash subhi raka'ataini qabliyatan lillah ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak ada juga. Maju ke depan, luruskan saf. Tak sop siapa? Luruskan saf. Kenapa bapak suruh luruskan? Mana tahu ada jin-jin nyasar di belakang. Salli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Oh, mungkin makmum susulan nanti. Rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada juga. Mungkin makmumnya tak baca kunut. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang one man show. Sendiri, only you. Tapi dialah yang sudah menjaga masjid itu daripada laknat. Seandainya masjid yang sudah diwakafkan tanahnya dibangun megah, tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat, tidak ada berjamaah. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini diganggu setan karena membiarkan masjid surau langgar musalla, tidak ada lagi sholat berjamaah. Jangan heran kalau satu kampung kesetanan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, bupatinya kesetanan, gubernur kesetanan. Kenapa Ustaz berani ngomong gitu? Orangnya enggak datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu masjid-masjid mesti kita tetap jaga salat berjamaah. Tapi di Maroko, tempat saya kuliah dulu, tes imam dan khatib 150 formasi CPNS. Jadi di Maroko itu, Pak, di Maroko itu, Bu, imam dengan khatib itu PNS, digaji oleh kerajaan. Nama sultannya Muhammad VI. Sekarang tempat kami belajar dulu, digaji PNS. Kira-kira Indonesia bisa tak imam itu di PNS kan? Takut. Bisa. Siapa bilang gak bisa? Gak bisa, Pak Ustaz. Utang luar negeri kita sudah banyak. Oke, kalau tidak bisa negara, APBD, honor. Honor dari mana? Honda, honor daerah. Buatkan. Aceh kaya sekali. Di bawah ada minyak, ada gas. Di atas pula minyak kelapa sawit, kelapa. Ada gas alam. Inilah negeri yang paling kaya. Kalah Brunei Darussalam.
penyumbang devisa terbesar 5 provinsi, Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, 2 lagi saya tak ingat. Pokoknya ini adalah pahlawan-pahlawan. Mudah-mudahan Allah memberikan keadilan ke negeri ini insyaallah. Amin. Oleh sebab itu Allah berjanji, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah, 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 barokah dari bumi keluar minyak, barokah dari bumi keluar gas, barokah dari bumi keluar emas, barokah dari bumi keluar perak, keluarkan dari bumi keluar batu bara. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, salat berjamaah ditinggalkan, akhadnahum, kami cabut, kami tarik barokah itu, kami jadikan menjadi laknat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akan mati, tapi anak-anak kita tadi maju qori ke depan. Saya tengok dari belakang, ini anak kecil ni pandai enggak ngaji. Tapi saya diam aja. Saya tengok dia narik nafas. Begitu suaranya melengking, ya Allah, aku sudah suuzon, ternyata luar biasa. Sebetulnya masyarakat mau menunjukkan ke Abdul Somad, hai Ustaz Abdul Somad yang suuzon, begitulah kami di Biren, anak kecil aja begitu pandainya, apalagi yang tua-tua. Kecil pandai ngaji, apalagi yang udah besar, iya kan? Ragu pula bilang iya. Apa ragu? Bilang aja iya, iya. Takkan mungkin saya tes satu-satu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad bermimpi ingin agar anak-anak kita sama macam ananda qori kita tadi insyaallah. Amin. Anak-anak kita sama macam anak muda yang ke depan bersolawat, yang ganteng-ganteng tadi, ganteng, mancung, muda, suara merdu, masyaallah, tabarakallah. Andai ada anak gadis saya, sudah saya booking mereka tadi. Sayangnya anak saya pun laki-laki pula. Apa mau dikata? Ini sudahlah kurus, kering, suara tak bagus, mabuk lagi. Cocoknya dekat-dekat sungai campak kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita jaga bersama. Jangan cuma selamat sendiri. Yang penting saya selamat, bini saya selamat, suami saya selamat, anak saya selamat. Mereka mau buat dosa silakan. Oh, tidak bisa begitu cara pikirnya saudaraku. Karena azab Allah itu kalau datang bukan dia menghancurkan rumah yang buat jahat saja. Yang hancur itu bukan yang pakai narkoba saja. Yang hancur itu bukan yang selingkuh saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak akan menimpa yang jahat-jahat saja. Gempa bumi, kalau dia menggoncang, semua bergoncang. Tak mungkin sini goncang, rumah Pak Ustaz tak goncang. Rumah Ustaz itu duluan hancur. Tsunami, kalau dia datang menggulung dari tengah laut naik ke pantai, semua digulungnya. Bukan berarti tsunami itu nyari mana rumah pecandu narkoba ya. Bayangin, ah inilah gulung. Oh, ini rumah Ustaz, ah, tak jadilah. Rata semuanya. Kita ini dalam satu perahu, kita ini dalam satu bahtera, kita ini dalam satu sampan. Satu yang melobangi sampan, masuk air ke dalam, ah enggak apa-apa, biar aja di lobanginya, paling yang mati dia aja. Kita di sini kan enggak. Masuk air hancur semuanya. Oleh sebab itu maka itulah diajarkan wal as demi masa. Masa kemarin, masa sekarang, masa akan datang, masa besok, masa lusa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 5 kali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan hidup sekali lagi. Wa amilus salihat,
Setelah dia percaya, dia pun beramal. Kenapa ibu bapak susah-susah datang malam ini? Karena percaya bahwa kita akan mati dan kita akan hidup sekali lagi. Allah tunjuk sekali ke kubur kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tegak kita berdiri, hidup sekali lagi, dan kita akan abadi. Mudah-mudahan sekali lagi itu nanti kita akan hidup bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangka Ustaz Fadil udah mau ngajak pulang. Rupanya dia mau ngasih kertas pertanyaan. Jadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 10, saya sudah ceramah 75 menit. Apa namanya? Kultum. Kuliah 75 menit.